Oke, ketemu lagi dengan Caleg Channel. Untuk pertemuan kali ini saya akan berbagi resep lagi, yaitu cara membuat bubur kacang hijau. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung bagi yang baru bergabung, silakan di subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, langsung menuju ke bahan-bahannya, yaitu ada santan, ini kita pakai 1/2 kilo, 500 gram. Terus ada daun pandan, ini kita pakai 2 lembar daun pandannya, 2 lembar jahenya tidak banyak-banyak, cuman segini saja ya, 2 ruas jari, jari jempol, 2 jempol, 2 jempol kaki. Terus ada kacang hijau, ini kita pakai 1/4, 1/4 saja. Terus ada gula merah, ini kita pakai 2 biji, 2 buah ini. Terus ada gula pasir, ini kita pakai 2 sendok makan biar tambah manis. Itu bahan-bahan yang perlu kita sediakan, kita siapkan untuk membuat bubur kacang hijau. Gimana prosesnya? Ikutin terus videonya. Langkah pertama, yaitu kita lakukan, langkah pertama kita rebus air, terus kita masukkan kacang hijaunya. Kacang hijaunya kita rebus dulu. Tentu kita rebus. Kita tutup biar cepat masak. Kita masukkan daun pandan sama jahenya. Terus kita masukkan gulanya, gula merah sama gula pasir kita masukkan. Kita tutup lagi biar cepat hancur gulanya, biar cepat mateng kacang hijaunya. Kalau sudah kacang hijaunya sudah pecah-pecah, sudah mulai lembut, nah kita masukkan santannya. Kita masukkan santannya yang 1/2 kilo tadi. Sambil diaduk biar merata, kita tunggu sampai mendidih. Kita tutup lagi, kita tutup lagi biar cepat mendidih airnya. Ini sudah mulai mendidih, kita aduk, diaduk terus biar merata santannya dan tidak pecah, tidak hilang rasa santannya, biar tetap gurih dan mantap. Nah ini sudah tanak karena mendidihnya sudah agak lama, biar nanti tidak cepat basi. Ini sudah cukup, kurang lebih 2 menit kita matikan. Sudah siap, sudah ready bubur kacang hijaunya. Oke, ini hasilnya, ini sudah siap, sudah untuk dimakan, sudah ready, sudah
siap untuk dihidangkan. Hasil yang kita buat tadi, kita masak tadi, yaitu membuat bubur kacang hijau, sudah siap untuk dieksekusi. Oke, demikian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi dulur-dulur yang kepingin ataupun penasaran dengan rasa bubur kacang hijau ini, silakan dicoba resep dari Calek Channel. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya, dan juga yang di-share yang sebanyak-banyaknya, dan diaktifkan lambang loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari Calek Channel. Oke, demikian dan selamat mencoba.